semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke Benisa Liani, merupakan salah satu koas dari Fakultas Kedokteran Gigi Unjani. Di sini saya merasa sangat beruntung sekali karena diberi kesempatan untuk menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Karena semua di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati ini semuanya difasilitasi dengan baik. Sebelum kami masuk ke sini, kami melakukan tes PCR terlebih dahulu demi keamanan bersama. Kemudian, sebelum dilakukan masa pembelajaran, kami dibekali oleh materi-materi tentang akreditasi rumah sakit yang sangat insightful. Kemudian kami diberi fasilitasi ruangan yang sangat nyaman, kemudian perseptornya baik dan juga edukatif. Tidak lupa, pasien dan petugas di rumah sakit ini menjaga prokesnya dengan baik. Karena tetap mereka tetap menjaga social distancing, menggunakan masker. Kemudian di setiap sudut ruangan rumah sakit ini disediakan hand wrap dan juga wastafel. Pokoknya menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati ini seru deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lavia Diksa Jimarto, selaku mahasiswa profesi di Rumah Sakit Gunung Jati yang sedang menjalankan profesi. Saya merasa sangat senang praktik di Rumah Sakit Gunung Jati karena dari sini kami mendapatkan banyak sekali ilmu dan edukasi dari preseptor-preseptor rumah sakit di Gunung Jati ini. Kami langsung datang ke pasien dan langsung mendapatkan banyak sekali kasus yang baru kami kenal di sini. Dan dari karyawannya juga sangat membantu untuk mengetahui orientasi-orientasi tempat-tempat sehingga kami tidak mengalami kebingungan untuk datang dan mencari-cari di mana tempat kami akan melakukan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari profesi nurse yang sedang melakukan praktik di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang alhamdulillah berbagai pengalaman dan berbagai edukasi dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Alhamdulillah kami di sini sudah selama 2 minggu ada beberapa kegiatan dan berbagai agenda. Yang pertama itu adanya masa orientasi di Kompordik, yaitu di bagian pendidikan dan latihan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Yang alhamdulillah selain dari prasarana ataupun sarana, yang sebagai tenaga pendidikan dan latihan di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, orang-orangnya itu kooperatif, edukatif, dan luar biasa, sungguh. Okay. Dari semua hal itu, tempat ini, Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, sungguh sangat cocok dan ideal bagi praktikan, profesional ataupun dari berbagai kesehatan yang lainnya. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, luar biasa. Untuk kalian sehat, jangan takut dan jangan ragu untuk praktik di rumah sakit. Karena Rumah Sakit Daerah Gunung Jati telah membuka layanan pendidikan. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon merupakan rumah sakit pendidikan yang telah terakreditasi paripurna atau bintang 5 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS dan telah bekerja sama dengan 132 institusi pendidikan. Selama masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Gunung Jati tidak menyelenggarakan kegiatan peserta didik. Dan saat ini, kami membuka pelayanan magang praktek bagi peserta didik dan untuk menambah kompetensi, kami juga membuka magang kerja bagi lulusan perawat dan bidan yang dapat magang di ruang hemodialisa, intensif, kamar bedah, IGD, dan kemoterapi. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, mari bergabung bersama kami, bersama Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, kita tingkatkan kompetensi dan wawasan pendidikan. Terima kasih.